Saudara, petugas kepolisian sektor Tampan menangkap dua orang pelaku pengedar narkotika di Jalan Satria, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Unit Reskrim Polsek Tampan berhasil menangkap dua pelaku pengedar narkoba jenis pil ekstasi. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis pil ekstasi di wilayah tersebut. Polisi pun melakukan undercover buy dan berhasil mengamankan dua orang pemuda berinisial ME dan YA. Petugas menemukan 9 butir pil ekstasi dari kedua tersangka yang dibungkus dengan plastik bening. Kedua tersangka menjual barang haram ini seharga Rp200.000 per butirnya. Undercover buy dan mendapatkan tersangka membawa 9 butir ekstasi. Rencananya pil ekstasi itu mau dijualnya kemana, Nek? Ya, pil ekstasi itu akan rencananya akan diedarkan di Kelurahan Pekanbaru. Polisi masih melakukan pengembangan kasus untuk membongkar jaringan peredaran narkotika jenis pil ekstasi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Danata melaporkan.